Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia, di tempat yang mulia, dan di waktu yang mulia untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita mengkaji syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majlis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala kita, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, masih dalam pembahasan pesan daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, cara-cara kita menjaga taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita kaji, termasuk daripada caranya hendaknya kita banyak duduk dengan orang-orang yang soleh. Itu cara untuk kita mendapatkan, cara untuk kita mendapatkan taufik. Makanya saya teringat cerita Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, kalau tidak salah cerita beliau, dan Syekh Salim bin Semir, pengarang kitab Safinatun Najah. Jadi dulu itu para hadirin, Syekh Salim bin Semir itu selalu hadir pengajian Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Kita lihat ya, beliau itu sudah ulama, padahal Syekh Salim bin Semir itu ulama, tapi dia selalu hadir pengajian Al-Habib Hasan dan selalu aktif dalam pengajiannya. Suatu ketika Syekh Salim ini tidak hadir berarti. Pertemuan pertama mungkin tidak hadir, pertemuan selanjutnya juga tidak hadir. Maka namanya guru bertanya, bagaimana keadaan Syekh Salim? Kok saya lihat tidak hadir beberapa pertemuan ini? Mungkin karena sakit atau ada apa, itu khawatirnya. Sehingga mungkin yang hadir di situ menyampaikan kepada Syekh Salim. Syekh Salim dengan ditanyakan oleh Hasan, kalau tidak hadir, beliau khawatir apakah dikenan sakit, mungkin bepergian, atau mungkin ada apa. Maka beliau mengatakan, oh tidak, saya bukan sakit, tapi saya ada urusan. Tapi insya Allah pertemuan selanjutnya saya akan hadir, dan saya akan menceritakan kepada beliau kenapa alasan saya tidak hadir. Nah, ketika datang di pengajian selanjutnya, Syekh Salim menceritakan, Habib, saya kemarin tidak hadir bukan karena sakit, bukan karena bepergian, cuma ini ada cerita yang menakjubkan ya, cerita yang mengherankan. Saya mau ceritakan sama dengan. Ada apa itu Syekh Salim? Cerita apa? Di tempat saya itu ada seorang rentenir, kerjaannya itu riba terus, dan itu sudah dikerjakan puluhan tahun mungkin. Dulu sempat dinasihati tetap. Ya. Subhanallah, kemarin-kemarin itu orang itu datang kepada saya. Ketika datang kepada saya minta dibimbing untuk bertobat. Ya. Kemudian saya bimbing bertobat dan dia minta bagaimana cara mengembalikan uang-uang yang dulu orang yang saya zalimi. Nah, saya tidak hadir itu karena saya sibuk ngurus itu, hitung-hitungannya. Ini bukan hakmu, yang ini hakmu, ini berarti haknya dia.
pihak yang kamu dolimi kembali. Nah, beberapa hari itu saya sibuk membantu orang ini, Pak. Habib, ya, ceritanya gitu. Makanya saya hadir itu sebabnya, karena bantu orang ini untuk mengembalikan hak-haknya orang lain itu. Subhanallah, sudah selesai hak-hak itu dikembalikan, tidak lama kemudian meninggal dunia orang itu. Subhanallah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, bertobat kepada Allah. Hak-haknya orang yang dulu dia ambil dikembalikan semua, tobat dan nasuha, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu cerita yang mau saya ceritakan sama jenengan. Ya. Apa kata Al Hasan? Nah, kamu kepingin tahu, saya salin. Apa sebabnya dia tobat? Tahu-tahu tergerak hatinya untuk bertobat. Sudah tahu deh. Tahu-tahu datang kepingin tobat. Nah, itu orang kemarin datang ke pengajian sini, ke pengajian beliau Al Hasan. Bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya orang itu ya, ingin seperti biasa menagih utang namanya rentenir ke rumah seseorang. Sama istrinya diberitahu, oh suami saya sedang ada pengajian. Ya. Akhirnya dia datang ke pengajian sini, tujuannya bukan ikut ngaji, kepingin nagih utang. Bodoh ya Ustaz, tekonek. Subhanallah, ketika dia masuk itu bersamaan dengan turunnya rahmat Allah di majlis itu. Ya. Maka dia mendapatkan bagian daripada itu. Makanya pulang dari sini tergerak hatinya kepingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini loh para hadirin, ya. Itu faedahnya orang dalam pengajian seperti itu. Ya. Bayangkan. Pasti dalam pengajian majlis ilmu, majlis taklim itu rahmat-rahmat Allah turun. Turunnya itu bisa di pertengahan, mungkin di akhir, mungkin Allah alam yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi yang jelas di situ ada letak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu orang padahal enggak niat. Niatnya lagi utang, tapi kebetulan turunnya rahmat ketika dia masuk di majelis itu mendapatkan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hatinya bertobat, ya. Bertobat akhirnya bahkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Makanya para hadirin, ini termasuk cara kita ingin mendapatkan taufik hidayah hadir pengajian seperti ini, majelis taklim, majelis ilmu. Itu cara kita mendapatkan taufik, cara kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pesan beliau Al-Habib Abdul Haddad kemarin, cara kita mendapatkan taufik hidayah itu tidak cukup nunggu di rumah ngetembak sampai ke hadir pengajian lah itu loh, turun ke taufik sampai mati lah itu loh, ya. Harus diusahakan ya. Sampai tidak ingin ngaji lah, saya belum dapat hidayah itu harus sampai mati kan hidayah, harus dipaksa hadir pengajian, dipaksa untuk ngaji. Itu nanti baru, karena Allah meletakkan rahmatnya, anugerahnya di tempat-tempat yang mulia. Makanya kita cari di tempat-tempat yang mulia, ya. Allah akan menurunkan anugerahnya di tempat-tempat yang baik. Maka kita harus menjemputnya di situ. Hadir pengajian, hadir majelis zikir, hadir majelis ilmu, supaya kita mendapatkan bagian daripada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para hadirin hadirin rahimakumullah, dulu Luqman al-Hakim beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayya jalisil ulama wa zahimhum birubbataika fa innallaha yuhyil quluba binuril hikmah kama yuhyil ardha biwabil sama. Artinya, wahai anakku, duduk kamu nak dengan ulama. Dan aku boleh jauh-jauh dengan ulama kuala-kuala ini. Duduk nak kamu dengan ulama. Tidak cukup duduk. Wazahim hum biruk badaika. Fa'innallaha yuhil uluba. Bikuril hikmah. Kama yuhil ardo. Iwa bilislama. Karena sungguhnya Allah itu menghidupkan hati-hati dengan cahaya ilmu, cahaya hikmah,
Jadi kapan kita kumpul dengan ulama, hadir pengajiannya, itu hati kita itu hadir, hati kita hidup dalam hal ini. Karena yang menghidupkan hati itu adalah ilmu. Supaya hati kita hidup, harus sering-sering belajar ilmu agama, hadir pengajian. Makanya pernah suatu ketika juga Rasulullah beliau bertanya kepada Malaikat Jibril alaihissalam. Sa'altu Jibrila an ashabil ilm. Aku bertanya kepada Malaikat Jibril, kata Nabi, tentang siapa itu ulama. Itu pertanyaan Nabi kepada Malaikat Jibril. Wahai Jibril, sinten niku ulama? Ulama itu siapa sih? Maka dijawab oleh Malaikat Jibril alaihissalam, hu suruju ummatika fid dunya wal akhirah. Mereka itu adalah lampu cahaya umatmu di dunia dan di akhirat. Itu jawabannya. Jawaban Malaikat Jibril, ulama itu adalah damar, lampu untuk umatmu di dunia dan di akhirat. Jadi kita ini Pak, ulama itu ibarat cahaya lampu yang menerangi kehidupan kita. Kapan seseorang itu berjalan dengan lampu, maka otomatis selamat. Ya. Ini kan dunia ini selamat daripada kegelapan dunia, para hadirin. Dunia itu kata ulama daru hamin, daru homin, daru fitanin. Ya. Dunia itu tempatnya kesumpekan, dunia tempatnya fitnah, dunia itu tempatnya masalah. Nah, supaya kita selamat dari masalah-masalah itu, atau kalau kita sudah di dalam masalah itu bisa memecahkan masalahnya, maka caranya kita harus kumpul dengan ulama supaya menerangi kehidupan dunia kita ini. Dunia ini gelap akan terang kalau kita isi, kalau kita selalu kumpul dengan ulama. Makanya Malaikat Jibril mengatakan ulama itu adalah penerang bagi umatku di dunia dan di akhirat. Lomba-lomba jenengan jalan. Boten ada lampu. Oh bahaya. Ada gol. Bisa kecemplung sampai. Boten ada lampu nih. Ada perapatan. Enggak ngerti tabrakan nanti kan. Bisa ketok. Nah, gitu. Ada tembok tabrak nanti. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Nah begitu, kalau kita jalannya pakai lampu selamat, oh ada lubang, pinggir, oh ada tembok, hindari, oh ada perempatan, hati. Nah, lampu kita itu ulama yang menerangi hidup kita, yang menunjukkan kita, hati-hati, itu haram. Hati-hati, itu mendatangkan murka Allah. Hati-hati, jangan lakukan seperti ini. Hati-hati, jangan ini. Nah, itu yang akan memberikan kita petunjuk para ulama. Oleh karena itu, Pak Hadirin, Hadirin rahimakumullah, pentingnya kita selalu berkumpul dengan ulama ini supaya menerangi kehidupan dunia kita. Makanya Malaikat Jibril mengatakan fatuba liman arafahu wa ahabbahu. Alangkah beruntungnya mereka yang mengetahui ulama dan cinta kepada mereka para ulama. Tapi tentunya ulama yang menunjukkan kita ke jalan Allah, ya. Ulama yang mengantarkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal wailu liman ankarahu wa abghadahu, kata Malaikat Jibril. Celaka bagi mereka yang mengingkari ulama dan benci dengan ulama. Celaka. Orang yang mengingkari ulama dan orang yang benci dengan ulama. Mudah-mudahan kita termasuk pecinta-pecinta ulama. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa kana Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah. Ada seorang ulama yang bernama Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sebagian mengatakan At-Tustari. Beliau mengatakan man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Barang siapa yang ingin melihat majelis-majelisnya para nabi, maka hendaknya dia melihat majelis-majelisnya ulama. Itu kata beliau.
fahum khulafa'ur rusul fi umamihim wa waliduhum fi ilmihim fa majalisuhum majalisu khilafatin nubuwwah. Kata beliau, karena ulama itu pengganti para rasul pada umat-umatnya. Ulama adalah pewaris para nabi, para rasul dalam ilmu-ilmunya. Maka otomatis majelisnya para ulama itu majelisul khilafatin nubuwwah, adalah majelis pengganti daripada majelisnya para nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud ini, Pak, beliau orangnya tidak tinggi, betisnya kecil, bahkan dalam bentuk keterangan pernah beliau kena angin munting, Pak. Angin kencang beliau munting, maka sahabat-sahabat senyum karena beliau di belakangnya Rasul. Apa-apa senyum-senyum Rasul itu. Kenapa kalian senyum wahai sahabat? Dan melihat karena kecilnya petisnya Ibn Mas'ud kanjeng Nabi. Tapi apa kata Rasul, nanti petisnya dia itu meskipun kecil itu di mizan menjadi lebih berat ditimbangnya. Ya. Dipuji sama Nabi Muhammad SAW. Karena termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud. Dan suaranya enak termasuk. Nabi pernah mengatakan, kalau ingin mendengarkan bacaan Quran, dengarkan dari Abdullah bin Mas'ud. Begitu pula Ubay bin Ka'ab, ini sahabat-sahabat yang suaranya enak dalam bacaan Quran. Termasuk sahabat Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu ta'ala. Kemudian, Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ini para hadirin, beliau itu dulunya Yahudi. Di Maulid Ad-Daibah itu disebutkan An Ka'bul Ahbar qala allamani Abi Taurat illa sifran wahida kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Ya, kalau kita baca Maulid Ad-Daibah itu ada itu. Nah, ini Ka'bul Ahbar ini beliau dulunya orang Yahudi. Masuk Islam di zaman, datang ke Madinah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau masuk Islam setelah wafatnya Rasul. Menurut kebanyakan pendapat, kalau salah beliau dari Yaman aslinya. Beliau asli dari Yaman. Datang ke Madinah setelah wafatnya Nabi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itu Ka'bul Ahbar. Banyak sekali mengetahui tentang cerita-cerita Israiliyah, Bani Israel, karena Yahudi. Makanya kalau kita baca di Maulid itu, apa kata beliau? An Ka'bul Ahbar qala allamani Abi Taurat, aku diajari abahku tentang kitab Taurat. Jadi ngerti Taurat itu Ka'bul Ahbar. Karena beliau mengatakan di Maulid itu, ayahku mengajariku tentang kitab Taurat. Ya. Illa sifran wahid. Kecuali ada satu lembar yang enggak diajarkan. Kalau sudah lewat situ ditutup. Kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Sama ayah saya ditutup kemudian dimasukkan ke kotak. Enggak diajarkan itu. Satu lembar itu. Taurat semua diajarkan kecuali itu. Nah, falamma mata abi fatah dulu, kata beliau. Ketika ayahku meninggal dunia, aku buka itu kotaknya, penasaran. Kenapa aku gak diajarkan itu? Ternyata faidah fihi nabiyun yakhruju akhiruz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bi Madinah wa sultanuhu sampai sempat-sempatnya nanti. Ternyata di dalam lembar itu ada sejarah nabi, ada nabi akhir zaman yang lahirnya di Makkah, hijrahnya ke Madinah, kekuasaannya sampai negeri Syam, ya. Kemudian sifat-sifat fisiknya Nabi disebutkan di situ. Oh, ternyata ini yang disembunyikan sama abah saya. Ya. Nah, makanya Ka'bul Ahbar tahu tentang kitab Taurat.
tahu sejarah-sejarah tentang kitab Taurat. Makanya beliau ketika sampai di Madinah belajar dengan sahabat, sahabat juga belajar sama dia tentang kitab-kitab Taurat. Apa isinya Taurat? Apa isi kitab-kitab terdahulu? Ya. Nah, apa katakan Bulahbar? Beliau mengatakan, "Lau anna thawaba majalisil ilm badal linnas latatalu alaihi hatta yasruka kullu di imaratin imaratahu wa kullu di sukin sukahu." Katakan Bulahbar, seandainya pahala majelis ilmu itu tampak untuk manusia, kelihatan Pak pahalanya hadir pengajian, maka apa kata beliau, laqatalu alaihi, mereka akan bunuh-bunuhan untuk hadir pengajian. Seandainya tampak pahala orang yang hadir pengajian, mereka akan saling bunuh untuk hadir pengajian. Bahkan beliau mengatakan sampai orang yang punya bangunan-bangunan mentereng akan ditinggalkan. Yang punya pasar, punya pabrik, punya aset perusahaan ditinggal semuanya untuk hadir pengajian. Yang punya toko di pasar ditinggal. Untuk apa? Hadir pengajian. Itu kata Kabul Akbar. Kenapa? Karena besarnya pahala orang yang hadir majelis ilmu. Oleh karena itu para hadirin, alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan untuk hadir di pengajian, ya, dan mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, tidak bangun dari majelis ini kecuali kejelekan-kejelekan kita diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan salehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Masjid Al-Muttaqin dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicepat selesaikan pembangunannya, digampangkan rezekinya, dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat minum tenaga dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melewati shirath dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.